udah lama banget dari kami berdua belum ada apa-apanya gitu kan memang. Dan waktu pas aku mau menikah juga Ata sempet kasih wujangan kan, dia sempet bilang jangan malah waktu itu. Udah. Oh, jangan sama yang itu? Gak tau, maksudnya sempet. Aduh, Ta, kenapa gak ngomong sama gua, Ta? Tapi katanya gak kenal gitu juga, maksudnya dia sering kasih wajangan gitu kalau misalkan dia tahu aku dekat sama siapa. Dia suka bilang, dia kan manggil aku Kakak Alma, jangan Kakak Alma, kata dia gitu. Duh, Kakak Alma gimana sih gitu. Jadi kalau misalkan Ata mau nikah, bagus, akhirnya mendapatkan seorang yang baik gitu kan. Maksudnya aku memang gak kenal Aurel, tapi sepertinya dia juga orang yang baik gitu. Jadi semoga langgeng aja deh, semoga lancar sampai pernikahan. Mungkin kalau karakternya Ata seperti apa nih? Kalau Alma kan udah baik, anaknya baik, nggak aneh-aneh, baik banget. Anaknya baik. Kalaupun kepleset mungkin itu karena dia lagi mencoba jalan baru aja. Tapi baik. Baik, prinsipnya baik anak. Baik. Tapi ini nggak apa sih? Katanya sempat digosipin ayah pernah mau jodohin sama Salma. Ya enggak lah, kalau itu mah udah nggak mungkin, enggak. Itu. Ya baik. Terus akan mereka doa apa ketika om dan mereka? Undangannya belum ada. Gimana? Enggak tahu, nanti aja lihat aja nanti. Yang udah pasti ya. Kita kan belum sih tentang mau nikah ini resepsinya seperti apa. Oh, si Ata. Enggak ada, kita lagi enggak kata-katakan sih karena dia sibuk, saya juga sibuk. Oke. Kenapa? Mau nikah kayak gini. Enggak, justru saya waktu itu tanya dia aja, dia bilang dia ketawa-tawa aja. Ya gitulah memang orang suka nggak ngaku orang.